Hasil drawing Badminton Asia Championship 2023. Turnamen ini akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 25 hingga 30 April 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di pool atas di sektor Tunggal Putra, wakil Indonesia, Jonathan Christie sebagai unggulan 1 akan menghadapi Tunggal Putra Cina, Si Yuki Chuju. Di pool atas bersama dengan unggulan yang lainnya di antaranya Loh Kenyu, Kodai Naroka, Chou Tianchen. Sementara itu, di pool bawah di sektor Tunggal Putra, wakil Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi wakil Kazakhstan, Dimitri Panarin. Dan untuk Anthony Ginting sebagai unggulan 2 akan menghadapi wakil Cina Taipei, Wang Zhuwei. Dan berikut adalah hasil draw di babak kualifikasi untuk sektor Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas di sektor Tunggal Putri, wakil Indonesia, Putri Kusumawardani akan menghadapi wakil Cina Taipei, Sung Soyun, Putri KW. Di pool atas bersama dengan unggulan lainnya akan Yamaguchi, Wang Ziyi, Tai Zuyi, serta He Bingqiao. Sementara itu, di pool bawah di sektor Tunggal Putri, wakil Indonesia, Gregoria Mariska 7 juga akan menghadapi wakil Cina Taipei, Pei Yupo. Gregoria di pool bawah bersama dengan An Seyun, Chen Yufai, Lechanok Intanon, serta Pusarla Sindhu. Dan berikut adalah hasil drawing di sektor Tunggal Putri. Komang Ayu Cahya Dewi, wakil Indonesia, berada di grup B bersama dengan wakil Maladewa serta Kazakhstan. Ganda Putra. Di pool atas di sektor ganda putra, wakil Indonesia, unggulan 1, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Cina, He Jiti, Shao Haodong. Sementara itu, Muhammad Saiful Fikri, Bagas Maulana akan menunggu hasil pertandingan di babak kualifikasi grup D. Sementara itu, di pool bawah di sektor ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, unggulan 3, Hendra Setiawan akan menunggu hasil pertandingan di grup B di babak kualifikasi. Dan untuk Leo Roli Karnando, Daniel Martin akan menghadapi unggulan 2, Aron Chia Sohoyi, wakil Malaysia. Dan berikut adalah hasil drawing di babak kualifikasi di sektor ganda putra. Ganda Putri. Di pool atas di sektor ganda putri, wakil Indonesia, Melissa Rahel akan menghadapi wakil India, Asnawi Sika Kautam. Wakil Indonesia berikutnya, Febriana Dwi Pujikusuma, Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi wakil Cina Taipei. Sementara itu, untuk hasil draw di pool bawah di sektor ganda putri, wakil Indonesia, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiarto akan menghadapi wakil India, Teresa Joli, Gayatri Polela. Dan untuk Apriani Rahayu, Siti Fadia Silvana Madanti akan menghadapi wakil Thailand, Benyapa Aimsar, Nuntakar Aimsar. Dan berikut adalah hasil draw di babak kualifikasi untuk sektor ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas di sektor ganda campuran, wakil Indonesia, Praven Jordan, Melati Deva Octavianti akan menghadapi wakil Jepang, Kyo Hiyamashita, Naru Shinoya. Dan untuk Rinov Rivaldi, Pita Hening Tias Mentari akan menunggu hasil pertandingan di grup A di babak kualifikasi. Sementara itu, untuk hasil draw di pool bawah di sektor ganda campuran, Dejan Ferdinandsa, Gloria Immanuel Wijaya
akan bertemu lawan berat wakil Cina Feng Yanzi Huang Dongping. Dan untuk Rehanova Kus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi wakil Cina Taipei Chang Koci Le Chinchen. Dan berikut adalah hasil draw di babak kualifikasi untuk sektor ganda campuran.